Pemirsa, kita akan masuki kabar nang penambayan. Gubernur Kalimantan Selatan membagikan paket sembako kepada warga nang terdampak virus corona di Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan. Warga nang terdampak ini mayoritas pekerjaan buruh wan petani. Pembagian paket menggunakan kapal dengan menyusuri Sungai Mantuil ini didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur membagikan paket sembako kepada warga terdampak virus corona di Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan. Warga yang terdampak ini mayoritas pekerjaan buruh wan petani. Pembagian paket menggunakan kapal dengan menyusuri Sungai Mantuil ini didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur Waitakwani Prima TV dini hari Jumat 1 Mei 2020 memadahkan bantuan ini sebagai wujud kepedulian terhadap warga yang terdampak pandemi virus corona. Sementara dalam aksi pembagian sembako ini, ujar Sahbiri Nur, Jo minta warga agar mentaati anjuran pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Warga pun diharapkan disiplin memakai masker jika harus keluar rumah, membasuh tangan pakai sabun dengan banyu mengalir, wan menjaga jarak saat berkomunikasi dengan orang lain, juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Alhamdulillah malam ini kita sampai di Pulau Bromo. Ini satu pulau yang penduduknya cukup lumayan banyak dan juga termasuk masyarakat kita yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah kita sampai di sini ketemu PRT, PRW dan juga didampingi ada Pak Lurah, ada Babinsanya dan ada Komandan Airut tadi di sini. Nah, kita sedikit berbagi, mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini alat kadarnya bisa bermanfaat buat masyarakat yang ada di Pulau Bromo ini. Tapi yang jelas kita berpesan kepada semua kita untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau tidak ada hal yang perlu cukup di dalam rumah saja.